Okay, next. Umi nak buat 2019 Jun. Okay. Wih, Jun ni panjang cerita dia kan? Tadi pendek. Cerita pasal bookstore. Okay, wow. Yang ni dia bagi kita data 10 bulan. Oh, jenuhlah sikit kan? Tadi sampai Jun je. Sekarang dia nak sampai. Dia bagi data sampai Oktober. Okay. First kali, cari dulu apa teknik yang dia minta. Kita highlight. Kalau Umi highlight terus. Okay, Naif satu. Naif ni macam favourite kan? Setiap kali ada. Kedua, 4 months moving average. So Umi letak 4MA short form dia supaya kita tak loss. Ketiga, apa dia ketiga? Okay, sekarang dia nak sampai November eh. So maksud dia kita punya table nanti sampai November sebab dia nak forecast for November. Okay, Umi nampak perkataan 3 months weighted and mana weight dia? 0.6, 0.3, 0.1. So Umi namakan 3WMA sebab apa? Dia ada 3 weight. And last kali dia tanya, oh error dia nak guna MAP. Oh okay. Wah, MAP ni dia ada pening sikit sebab kita kena kira percentage. MAD tadi pantas je kita boleh buat. Tapi MAD ni berhati-hati. But I show you how to do it eh. Okay, so kita dah tahu 3 method, 1 error untuk confirmkan mana yang terbaik. Okay. Apa kata formula nak pakai, keluarkan siap-siap. Kita akan guna MAP. Okay, ni MAP punya formula. Senang nak ingat. Kalau dalam notes tu pening Umi nak baca. This one is very straightforward. Okay. Nak test nanti siapkan MAP MSE punya formula. Dan juga exponential. Okay, kalau dapat table melintang, tegakkanlah dia. Jangan peni-peni tambah kat bawah ni. Okay, no, no, no. Kita buat tegak. Senang hidup. Okay. Ingat kita akan tambah satu row on November sebab soalan nak forecast for November. So kita start dengan Naif. Naif ni pejam mata lah bak kata orang kan. First kali X and then kita copy je lah. Tarik ke bawah. Okay. So kalau kita tarik ke bawah. Okay. So penuh lah dia. Ha, okay, so dapat jawapan 190. Ini jawapan yang dia nak sebenarnya. Okay. November 190. Okay, untuk 4MA, Umi kata senang. X kan siap-siap. 1, 2, 3, 4. Bila nak start, start kat sini. Okay. Umi, data mana nak pakai? Mari kita tengok data mana nak pakai. So, since kita nak pakai May, so kita kena ambil 4 data ke atas. So, April, campur March, campur February, campur January, bahagi berapa? Bagi 4 sebab kat sini dah tulis siap-siap 4MA. Okay. Kalau salah tulis, salahlah dia. Okay, next. Ini senang je Umi. Boleh pejam mata. Sub-sub soy. Yes. Okay. Jun. Kita try buat Jun pula. So dia akan pakai data bila? Mei campur April, campur March, campur February. Bagi berapa? Bagi 4. So dapatlah 193.75. So complete kan? Berhati-hati ya, kadang-kadang terlalu seronok laju tekan kalkulator terbabas jari dan dia akan berkait. Be careful eh. Okay, next kita nak buat 3WMA. First kali X kan 3 sebab apa kat sini kata 3 Umi. Okay, jom kita X. Keluarkan dia punya weight. Alhamdulillah kali ni 0.6 campur 0.3 campur 0.1 1. So pembagi dia nanti akan 1 di sini. So now kita start dekat bila? Kita akan start dekat sini Umi sebab apa? Sebab 3WMA kita letak 3X dan dia ada 3 weight. Pangkah-pangkah and start sini. So nak pakai data mana? Kita akan pakai data. Okay. Ambil weight letak sebelah dia. So kita akan pakai March darab dengan 0.6. February darabkan dengan 0.3 and January darabkan 0.1. Again, susun weight paling besar dekat dengan bulan yang kita nak fokus. Okay, since ini adalah bulan Mei, bulan April, so kita akan letak 0.6 pada bulan March. So, darab, campur and then bagi berapa? Bagi 1 sebab weight dia 1. Kalau macam campur weight dia 0.8 ke, weight dia 0.3 ke, haa. Depends lah kat sini sebab jawapan 1 maka bagi dengan 1. Okay, kita try pula 184. Macam mana Umi dapat? Again. So data mana nak pakai? Kita akan pakai April 0.6, March 0.3 and February 0.1. Dah harapkan sum bahagi 1. So dapat 184. Kalau tak percaya boleh kira untuk semua. Okay, later on after I post this in the Google Classroom you can do it
follow step by step. Okay. Kena buat so that you familiar with the process. Okay, sekarang dah dapat dah jawapan yang untuk part 1, part 2, part 3. Sekarang we going to the fourth part yang justru kita pilih antara tiga ni mana yang paling accurate. So again, Umi kata sila buat another table. Untuk kira error sahaja, jangan campurkan. So error, again, actual minor forecast, absolute value sebab takkan ada nombor negatif di sini. Okay. So again, kita buat naif dulu macam biasa. X kan dulu. Okay. So kiralah. Macam mana nak kira? First, X sebab actual minus forecast tak ada value. Yang kedua, 190 tolak 220. Sepatutnya nombor negatif. Tapi untuk error, kita kena absolute value kan. So jadilah 30. And then 200 tolak 190 dapat 10. So buatlah untuk setiap bulan. November ada, November tak ada X juga sebab actual dia tak ada value. Okay. So isikanlah semua. Right. And do the same one for F and for the 4MA punya error. Again, kalau kat sini 4X, letaklah 4X kat sini. And then kita start bila? Kita start dekat sini. Okay. Actual 210 tolak yang ini. Ya. Ni kena careful eh. Jangan tersasul. So 210 tolak 196.25 dapat 13.75. So buatlah untuk setiap baris kecuali yang bawah ni sebab dia X. So X tolak ni dapat X. Senanglah. November ni semua XXX sebab apa? Actual dia X. Okay. Atas ni semua XXX sebab apa? Dia punya forecast pula X. Okay. Now dah complete. Untuk yang ni pun sama proses dia. Okay. Oops. Ni pun sama. Actual. Okay, dia start bila? Dia pun sama start kat sini. So, actual minus 184. So, dapatlah 26. Okay. So, 175 tolak 199 dapatlah 24. So, kira untuk kolom 3WMA. Very simple. Okay, now kita dah siapkan error. Now, the tricky part. Untuk MEP, kena buat lagi satu table. Sebab kita tak nak dia berserabut. So, I suggest buat another table just untuk dapatkan dia punya percentage. Okay. Macam mana nak kita nak dapat yang atas ni dulu. And nanti kita bagi kat bawah ni. Okay. So sekarang error bahagi actual darab 100%. So error. Okay. Sekarang kita buat untuk naif dulu. Macam mana Umi dapat 15% ni. Okay. So nak error untuk naif bahagikan dengan actual 190. Darabkan dengan 100. Umi dapat 15.8. Again, error kat sini 30, actual kat sini 190, darab 100%, Umi dapat 15.8. And Umi buat untuk semua. Okay. Cuma November ni tak adalah sebab dia tak ada value. So Umi buang dia siap-siap. So this are the value for knife. Knife ni banyak eh sebab dia semua almost penuh dia punya kolom. Okay, untuk 4MA dia hanya start pada yang ini. Okay, yang ini. Okay. Umi ambil 13.75. Error, actual dia 210 bahagikan darab 100. So, Umi dapat 6.5. Okay. So, buatlah semuanya. Untuk yang ini pula, okay. Again, error dia 24 bahagikan dengan actual dia 175. And then Umi darab 100% dapat 14.3. Sebab apa? Sebab dia 3. So, X dia 3 lah. Jangan lupa. Yang ni 4. So, X dia 4. So, kita start kat sini and sampai sini. Okay, sini Umi dah buang siap-siap. So, bila dah dapat setiap kolom ni, barulah kita sumkan dia. Okay, sumkan dia dulu. Campurkan semua naif punya percentage. Campurkan WMA punya percentage. Campurkan 3WMA punya percentage. And then, kira number of error pula. Sebab berbeza tau setiap satu. So, untuk naif ni dia banyak pula. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9. Dan 4MA ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6. 3WMA ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7. Lepas tu, baru kita boleh kira MEP. Cara dia adalah sum bahagikan dengan error. So dapatlah 16.7. Okay, yang 73.1 bagi 6 dapat 8.1. And 129.2 bagi 7 dapat 14.4. Dah habis tak? Belum. Kita kena pilih mana yang paling
minimum. So dalam ni mana yang paling minimum? Adalah 8.1 belong to 4 month average. Dah habis? Belum. Kita kena jawab satu statement. Choose 4 months moving average. Why? Kenapa? Due to lowest MAP. So dapat 10 markah. Nampak the step?